35 roket diluncurkan Hizbullah dari Lebanon ke pemukiman Kiryat Shmona, Israel, pada Jumat, 10 Mei 2024. 20 diantaranya dilaporkan menembus sistem pertahanan udara Iron Dome dan menghantam wilayah tersebut. Akibatnya bukit, puluhan rumah dan gedung hingga kendaraan terbakar hebat. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh kepala pemukiman, Avichai Stern, pada Jumat kemarin. Menurut laporannya, Hizbullah menembakkan sekira 35 roket ke pemukiman Kiryat Shmona. Dari total tersebut 20 diantaranya menghantam sasaran. Sementara 15 roket lainnya dilaporkan berhasil dicegat Iron Dome. Sementara menurut media Israel, serangan tersebut memicu beberapa kebakaran di lereng bukit yang masih berkobar, memicu seruan massal terhadap pemukiman tersebut. Terlebih puluhan rumah, gedung, dan kendaraan juga hancur total. Namun hingga saat ini belum diketahui total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun sejak Kiryat Shmona menjadi target serangan Hizbullah, pemerintah pendudukan mengevakuasi 43 pemukiman yang terletak dalam jarak 5 km dari Laut Mediterania. 60.000 pemukim juga mengungsi dan tidak berniat kembali lagi sejak saat itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.